Untuk tenaga IPP tersebut, katalah tarifnya 35 sen. Cadangan MDB telah membida pada 34 sen. Beza 1 sen tersebut, ya, 1 sen tu kali 2000 megawatt kali 20 tahun adalah lebih kurang 2.9 bilion ringgit. Maknanya penurunan tarif 1 sen tersebut untuk satu stesen 2.9 bilion ringgit. Kali 4 stesen lebih 12 bilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk kerajaan, okay. Jadi untuk kerajaan membayar lebih untuk mendapat peluang untuk menjadi pembida adalah sesuatu yang dapat menurunkan tarif tenaga elektrik. Dan tarif tersebut akan ditetapkan atau fixed untuk sepanjang hayat PPA tersebut. Jadi sesiapa yang membeli EDRA besok atau lusa tidak boleh menaikkan tarif tersebut. It's fixed and it's there. And the benefit is for the